Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membuat telur gulung. Bahan-bahan telur gulung, telur, penyedap rasa, lada bubuk, air 1 gelas, saus tomat, dan lidi untuk menggulung telurnya ya. Simple teman-teman. Silakan teman-teman bikin di rumah ya. Resepnya seperti ini. Gampang. Ayo kita ikuti cara pembikinan telur gulung. Penyedap rasa, cukup. Cukup. Setelah air kita tambahkan sedikit air teman-teman, kira-kira 60 ml. Cukup. Kocok kembali. Kenapa kita tambahkan air? Biar kalau ntar digoreng itu ngepiur telurnya, jadi bisa digulung teman-teman. Cukup. Saatnya penggorengan telur gulung. Takarannya segini teman-teman, segini ya, biar sama rata besar kecilnya ya. Segini takarannya ya. Kemudian langsung seperti ini ya. Ini triknya ya teman-teman ya, telur gulung anti gagal. Gede banget tuh ya. Teman-teman, silakan bikin di rumah untuk jualan. Segini 1000 ya. Satu telur bisa jadi 5 apa 6. Takarannya harus pas teman-teman. Lakukan berulang kali sampai ininya habis hasilnya teman-teman. Ini masukin teman-teman, ini caranya ya. Cukup mudah ya, bumbunya ada 3 jenis, lada, penyedap rasa ini teman-teman ya.